dengar yang punya ini adalah orang terakhir. Ya. Ya, semua lari. Tadi sudah ada yang gelonggong, ada 6 orangan kira-kira. Ada 4 yang sudah digelonggong, ada 2 yang sudah yang meninggal, yang 2 karat, yang 2 belum tergelonggong. Nah, inilah ini pelanggaran yang luar biasa di dalam tatanan jual beli daging. Maka mulai besok sudah tidak ada lagi ruang-ruang atau tempat-tempat pemotongan yang di luar RPH resmi dari pemerintah daerah. Semua harus masuk di RPH resmi yang sudah kita siapkan. Nah, sebenarnya ini lebih enak. Jadi setiap kita akan sembelih itu selalu diperiksa oleh tim dari dokter hewan. Maka kesehatannya juga harus kita lihat dulu. Kalau itu sehat ya boleh dipotong, kalau enggak harus disembuhkan dulu. Nah, inilah yang sebenarnya kita harapkan konsumen betul-betul kita lindungi dalam hal ini. Tidak hanya menguntungkan daripada pedagangnya saja, ya produsennya daging itu. Ini yang kita tentang. Maka saya minta kepada Pak Kapolres, sudah saya jelaskan kepada Pak Kapolres untuk disidik secara hukum. Maka hukum yang harus bicara dalam hari ini untuk faktor jera kepada semua produsen-produsen daging di Kabupaten Ngawi.